Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Nana. Lagi sama aku Rafsha. Wow, kalian pasti kaget karena aku nggak pernah-pernahnya bikin video yang sewarna-warni ini, cinta. Okay. So di video kali ini aku ikutan giveaway dari Nanda Arsyinta Birthday. Jadi kalau kalian penasaran gimana cara aku membuat dog unicorn ini, so just keep on watching. Pertama, aku pakein pelembab dari Wardah Sunkare Sunscreen Gel. Ini biar muka aku nggak kering dan makeupnya nggak cracking gitu. Buat foundation, aku di sini pakai Makeover nomor 01 yang ocre. Nah, ini aku aplikasiin pakai beauty blender ke seluruh mukaku. Buat alis, di sini aku pakai Milani Lip Cream. Ini yang nomor 20 yang sugar. Terus aku aplikasiin kayak pakai pensil alis gitu. Terus kemudian aku ngeblend alis aku pakai brush khusus alis gitu. This is the eyebrows looks like. Kemudian pakai si cover foundation dari La Tulip ini nomor 02 Rachel. Aku conceal bagian atas sama bawah alis aku. Pakai The Body Shop Metallic Liquid Pink Nickel 025. Ini aku pakai di pangkal alis aku biar ada gradasi warna. Aku pakai eyeshadow dari Vokalu, ini nomor 01 Bright Looks. Aku ambil yang warna salmon, aku aplikasiin ke seluruh kelopak mata aku. Terus aku ambil warna Indian Red buat di crease mata aku. Dan aku tumpukin lagi warna itu sama terracotta. Aku pakai Vokalu Ever Changing Eyeshadow Palette dan ngambil warna Barstool. Dan aku kasih lagi di crease mata aku. Another eyeshadow palette dari LA Girl Ultra, aku pakai warna ungu glittery ini buat di tengah kelopak mataku. Terus aku gradasiin warna mystery dari Vokalu Ever Changing. Aku tumpuk lagi pakai warna Tosca dari NYX Bohemian Cheek. Another palette dari NYX yang Be Free, ini aku ambil warna Tosca muda buat di pangkal mata aku. Aku ambil warna Barstool Ever Changing palette lagi buat di under waterline aku. Terus aku gradasiin pakai warna The Palace dari palette yang sama. Aku pakaiin NYX Rectable Eyeliner Aqua Green buat di bawah alis aku. Ambil warna putih dari NYX Be Free buat tumpukin pangkal mata aku. This is the eyeshadow details looks like. Aku pakai Pixie Perfect Eyeliner buat bikin wing liner. Aku pakaiin white liner ini dari Etude House. Aku pakai Big Eyes Maybelline buat di bulu mata atas aku dan Double Extension Curl dari L'Oreal buat di bulu mata bawah aku. Buat bikin makeupnya lebih colorful, aku di sini bikin warna-warna gradasi di kiri dan kanan wajah aku dari beberapa warna dari beberapa palette. Terus aku ngambil warna ungu muda itu juga buat dijadiin shading di hidung aku. Aku pakai metal liquid dari The Body Shop buat dijadiin lipstick. Ini yang nomor 025. Aku ambil beberapa warna eyeshadow buat bikin gradasi di bibir aku dan di bagian tengah aku pakai si Milani Lip Cream yang warna 20 sugar. So, itu dia videonya. Jangan lupa buat di like, subscribe, dan komen. Dan share kalau menurut kalian video ini berguna buat orang lain. Semoga video ini kalian suka dan semoga Nanda Arsyinta suka sama videonya. By the way, demi Nanda Arsyinta giveaway, lihat nih, aku membuat si tanduk unicorn demi untuk aksesorisnya. See you next video and thank you for watching. Bye.